Pemirsa, DPP PDI Perjuangan sudah mengantongi nama bakal calon presiden untuk pemilu 2024 mendatang. Meski demikian, pengumuman nantinya akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Jelang pemilu 2024, sejumlah partai politik sudah mulai menentukan sikap dukungannya terhadap bakal calon presiden yang akan diusung untuk maju pada Pilpres mendatang, tak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sebagai salah satu partai politik yang bisa mengusung Pilpres secara independen, DPP PDIP menegaskan sudah mengantongi nama bakal calon presiden yang akan ditunjuk nantinya. Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat berkunjung ke Kota Bandung dalam perayaan Natal DPD PDIP Jabar. Meski demikian, pengumuman nama bakal calon presiden nantinya akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati. Nah, berharap semoga dengan peringatan Natal ini semangat persatuan dikedepankan, solidaritas bagi yang miskin, terpinggirkan, yang diperlakukan tidak adil, dan semua bisa mendapat cahaya harapan melalui politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Hasto pun menambahkan yang jelas bakal calon presiden yang ditunjuk PDI Perjuangan adalah salah satu sosok yang dapat mengimplementasi falsafah Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang bersatu dan makmur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.